Well, hello guys, kembali lagi bersama aku Victor Nusasa Sudirmanjana dalam YouTube channel yang nama aku sendiri dong. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi permainan Hitman Blood Money dengan judul Dead in Mississippi. Ya, kemungkinan game ini agak panjang ya, episode kali ini agak panjang karena dilihat reviewnya itu lumayan agak banyak yang harus kita kill itu. Ya, pakai cara aku aja deh biar seru tapi gak panjang. The Gators move their merchandise on a tourist riverboat. Our client wants you to shut them down. Your job is to eliminate the 6 Gator crew members. Enggak perlu ada senjata sih, standar untuk menangkap. Any documents you find in the boss's safe, which is somewhere on the upper deck. The Gators stay in their private area on the top 2 decks of the ship. Access to that. Okay. Kita mulai. Satu korban dah. Oh, harusnya kita naik ke atas tadi. Iya, betul. Kita akan tukar baju di sini. Salah. Oh, di sini tadi.
Oke, sekarang kita keluar lagi. Kita naik ke atas. Eh, sini. Eh, salah. Jadi ya. Kita break ini dulu. Wow. Kita jogging dulu, jogging. Oh ya, kita ngambil anak dulu. Ambil apa namanya itu? Kunci. Sorry. Good morning, my friend. Good evening, my friend. Sorry. Oh, ya target dah keluar. Oke. Cut sebelah sini. Ah. Sorry. Telat sih. Lama kali. Takut yang main di sini kembali masalahnya. Thank you.
Pak, kalau nggak boleh bawa pistol. Untung. Oke, udah berapa yang mati? Tinggal 3 lagi. Ini biar mempermudah. Kita harus menunggu lagi yang sampai sini. Oke. Oke, kita nunggu satu lagi.
Violence. Oh, berarti kita harus poison. Oke, enggak masalah. Berarti ini kill langsung aja. Dokumennya dapat. Hampir ketahuan, cuk. Aduh, hei, lama sekali. Hanya untuk satu ini aja. Thank you.
exitnya tuh di area restrictive, jadi lumayan agak sedikit susah ya. Cari alternatif lain loh. Tidak bisa, dia di belakang. Di belakang. Biarlah cover blown, alah shit 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 shit, accident satu close combat apa ini profesional. Wow. Acquire identity. Ah, it's okay lah. Profesional jadi ya. Okay, tak apa-apa. Okay, thank you guys. This is the end of the episode per malam hari ini. Terima kasih karena telah menemani ya. Ya, walaupun bukan sarana assassin sih. Karena emang kaburnya di area yang restricted ya, nggak boleh sembarang orang masuk gitu. Makanya agak sedikit susah jadi cover blown gitu. Jadi kurang hati-hati juga aku dalam permainannya. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga kita hanya bermain dan iseng-iseng aja untuk menyenangkan hati dan menghibur kalian semua. Oke, terima kasih untuk pemain hari ini. Kita bertemu lagi. Sampai jumpa.